Terlihat dalam video amatir yang terekam oleh warga, menunjukkan petugas kepolisian Polsek Kalitidu bersama Satpol PP dan dibantu warga mengevakuasi Haryono, 43 tahun, warga Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Korban tertabrak kereta api di pelintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Mayanggedeng, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu sore. Kronologi kejadian bermula saat korban tengah selesai mengambil jerami untuk dibawa pulang ke rumah. Saat kondisi hujan deras, korban diduga tidak melihat kereta api yang akan melintasi. Korban tertabrak kereta api hingga terseret sejauh kurang lebih 100 meter dan meninggal dunia di tempat. Ya, tadi ada warga penduduk Pilangsari yang dari arah selatan sambil bawa damen atau rumput padi itu jerami melintas di rel sebelah selatan, tahu-tahu ada kereta api dari arah barat ke timur menghantam dari itu sepanjang 100 meter dan itu jadi ya hancur sepedanya plus orangnya meninggal di tempat. Polsek Kalitidu yang berada di lokasi kejadian membawa korban ke RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro untuk dimandikan dan diserahkan ke keluarga korban. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.